Lokasi kejadian benturan ya. Kejadian benturan loh. Antar kampung nih. Ya. Terjadi tawuran antar pemuda di kolong underpas Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu 4 September 2022. Polisi turun tangan melakukan penyelidikan. Aksi tawuran diabadikan oleh salah satu pengguna jalan dan videonya viral di media sosial. Sekelompok pemuda membawa senjata tajam pelbagai jenis seperti celurit, besi panjang dan samurai. Kedua belah pihak terlihat saling serang menggunakan batu-batu besar. Terkait hal ini, Kapolsek Tebet Kompol Citya Intania membenarkan adanya tawuran antar pemuda dari dua kampung yang berbeda. "Iya, benar Pak," jawab Citya saat ditanya soal tawuran pada Minggu pagi. Citya menerangkan, pemicu tawuran sedang ditelusuri oleh jajaran unit Reskrim Polsek Tebet. Beberapa anggotanya telah turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Penyebab tawuran masih lidik. Kanit Reskrim, unit opsional dan intel masih di lokasi. Untuk info lebih lanjut hubungi Kanit Reskrim ya, ujar dia. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Tebet, AKP Gatot Sumda belum juga merespon. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!